Halo broku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rojina Hil di channel kita. Hari ini saya kedatangan paket. Ini paketnya adalah barang yang sama dengan apa yang kita review kemarin, yaitu ini dia, printer bluetooth thermal panda ya, yang bisa kita gunakan untuk aplikasi, berbagai aplikasi kasir kita nantinya. Oke, dan ini kan second kemarin tuh, kita mau unboxing yang barunya. Sebenarnya ini bukan barang saya, tapi barang dari abang saya, Bang Rudy namanya. Terima kasih udah minjamin barangnya untuk di unboxing di video kita kali ini. Saya mau bandingin aja untuk unit baru dan second itu atau bekas itu bedanya apa aja. Oke, langsung aja kita buka. Ini kalau ada apa-apa nanti yang tanggung jawab saya pula nih ya, guys. Karena ini belum dibuka sama sekali sama yang punya, jadi ini tanggung jawab saya sini. Oke, jadi di dalam paket pembelian kita ada satu kotak printernya dan ada kertas thermalnya, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 roll untuk cadangan kertasnya. Oke, jadi itu yang pertama. Kemudian ini adalah unitnya, langsung aja kita buka. Oke, dari sini ya bukanya. Cara. Oke, ini adalah unitnya. Ada bond ya, teman-teman. Saya mau lihat dulu berapa ininya ya, berapa biayanya. Oke, biayanya itu kena 450.000 untuk harga printernya sendiri. Oke, total dengan ongkir kemarin sih kata abang itu kena sekitar 500 ribuan. Oke, jadi 450 ribu ya. Ini langsung dari official store dari Panda itu sendiri. Oke, kemudian ini ada kitabnya, panduan. Dan ada baterainya. Oke, ini baterainya. Baterainya ini kapasitasnya 1500 mAh. Oke, dan masih ada stiker dari pandanya ya, yang menandakan dia original. Oke, kita letak di sini dulu. Kemudian ada kabel adapternya. Kemudian ini ada apa ini? Oke, maaf ya Bang Rudy, ini dibuka nih. Ada adapternya, kepala adapter, dan pastinya ada printer bluetoothnya. Jadi ini unit yang baru ya, teman. Dalam udah ada satu roll kertasnya. Oke, belum terpasang baterai, nanti kita coba ya. Oke, jadi ini unit barunya. Jadi ini adalah desain dari printer bluetoothnya, teman-teman. Tapi saya lihat antara printer bluetooth yang baru ini yang dibeli oleh Bang Rudy dan printer bluetooth bekas yang saya beli itu berbeda ya. Baik dari segi desain, kalau teman-teman perhatikan tuh berbeda. Oke. Dan inputnya juga beda. Kalau di yang baru ini dia tipe USB, casan HP biasa Android. Tapi kalau di sini harus pakai adapter yang besar itu ya. Jadi agak beda sih. Lebih enak pakai yang punya Bang Rudy yang baru ini sih. Dia kan udah casan HP. Jadi kita ketika nggak bawa casan adapter seperti ini gitu, yang bulatnya seperti ini, jadi nggak masalah ya. Jadi kita bisa pakai charger HP-nya. Tapi kalau ini harus bawa ini terus kan. Oke, jadi nggak terlalu fleksibel sih. Mungkin ini tipe lama atau gimana, atau yang ini versi KW, saya juga nggak tahu. Tapi kita tes kemarin bagus, dan ya lebih bagus ini sih kayaknya ya, punya Bang Rudy ini yang baru dibeli ini. Sekarang kita cobain aja untuk masukin baterainya. Oke, tinggal masukin seperti ini aja kan. Oke, dan kita coba hidupkan. Oke, udah hidup. Kita coba untuk print, teman-teman. Kita coba untuk
piring dulu ya. Oke, MPT 2 0000. Jadi pairingnya itu nanti kayak nge-pairing HP dan headset Bluetooth gitu. Tapi ada kode yang nanti bisa pakai 04 kali atau 1234. Kita mau coba print. Oke. Oops. Kayaknya ada error, kita buka. Kita mau cek dulu kertasnya. Diam deh. Kita coba print lagi, mau lihat hasilnya. Oke. Mantap, teman-teman. Mantul. Jadi hasil printannya seperti ini. Oke, ini aplikasi master pulsa yang saya pakai untuk hari-hari. Oke, ada nomor tujuan, ada di sini nanti serial number-nya untuk token PLN-nya. Dan hasilnya juga bagus. Jernih ya. Oke, teman-teman, jadi itu aja untuk video unboxing kita dan coba singkat printer Bluetooth Panda. Tapi saya agak heran kenapa agak beda ya, apa memang ini versi lama yang saya beli kemarin yang bekasan itu, dan versi baru ini itu tadi bedanya di input untuk baterainya, pengecasan. Kalau yang dipunya Bang Rudy yang baru dibeli ini, yang baru kita unboxing, itu dia tipenya USB biasa seperti ini, jadi casan HP. Tapi untuk yang lama yang saya beli bekasan itu harus pakai adapter bulatan besar seperti ini. Oke. Jadi lebih fleksibel pakai ini ya sih ya, yang baru ini ya. Oke. Nanti saya letak linknya di deskripsi, teman-teman. Itu baterai sama aja sih di 1500 mAh. Oke. Jadi desainnya juga agak berbeda. Mungkin ini tipe lama ya, atau saya kurang tahu juga. Oke, itu aja untuk video kita kali ini unboxing. Untuk harganya sendiri tadi Rp450.000 plus ongkos kirim itu sekitar ya 500.000 lah, dan dapat printernya, kemudian casannya, kemudian juga dapat 10 roll kertas termal untuk printer Bluetooth-nya. Itu aja untuk video kita kali ini, teman-teman, untuk video unboxing printer Bluetooth termal Belanda. Printer Bluetooth termal Pandanya. Dan itu aja. Sekian dari saya, Rajin Aim. Semoga bermanfaat. Boleh komen di kolom komentar. Mau teman-teman pada pakai printer Bluetooth apa atau printer termal apa untuk aplikasi hari-hari dan transaksi di tokonya, supaya bisa jadi referensi untuk teman-teman lainnya. Banyak teman-teman yang cari gitu, merek apa sebenarnya sih yang bagus gitu, dan saya sih masih bisa rekomendasikan merek Panda, karena saya belum pernah coba merek yang lain kan. Teman-teman boleh coba merek-merek printer Bluetooth apa aja yang bagus dan mungkin kurang bagus, supaya bisa jadi referensi itu teman-teman lain yang lagi cari printer Bluetooth termal seperti ini. Oke, sekian dari saya, Rajin Aim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.